Baik, di sini kita akan membahas konsep koordinat pada bumi. Saya memakai Google Earth 7038542. Pertama, Anda harus hidupkan grid dari view, menu view, dan grid. Nah, setelah di grid dihidupkan, maka Anda akan melihat garis bujur dan garis lintang. Ini garis bujur east atau timur, bujur timur, dan ini garis lintang. Ini plus untuk timur, plus, dan lintang utara, ini plus, lintang selatan, ini minus. Dan ini titik nol dari garis bujur. Sekarang garis bujur tadi terbagi dari 180 derajat untuk timur dan 180 derajat lagi untuk barat. Ini sekarang garis bujur barat atau minus. Jadi ini minus, yang ini plus. Ini plus, lintang ini plus, dan ini minus. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwa garis bujur itu terbagi dari timur dan barat. Dan lintang terdiri dari lintang utara, ini lintang utara ke atas, dan ke bawah ini lintang selatan. Indonesia, setiap koordinat di Indonesia untuk garis bujurnya pasti garis bujur timur. Itu pasti, karena Indonesia terdiri dari semua dari Sabang sampai Merauke, ini ada di garis bujur timur. Sedangkan untuk lintang di Indonesia, ada lintang utara dan ada lintang selatan di bawah. Seperti di Jawa, ini pasti lintang selatan, dan di sebagian Kalimantan pasti lintangnya lintang utara. Dan termasuk juga Sumatera. Sumatera terdiri dua lintang juga. Jadi lintang yang di atas ini, setengah Sumatera, ini lintang utara, dan Sumatera bagian bawah ini lintang selatan. Baik, terima kasih telah menonton video ini.